Hari ini tampilannya boleh terlihat sederhana, namun siapa sangka Lesti Kejora kepergok tenteng tas mewah untuk lengkapi penampilannya. Sampai saat ini tanggal 31 Agustus tahun 2023, Lesti Kejora masih dikenal sebagai salah satu artis dan pedangdut yang namanya sangat populer. Seiring kepopulerannya, tentunya penampilan Lesti Kejora pun turut disorot. Bagaimana tidak, Lesti Kejora dikenal sebagai salah satu artis berhijab yang kerap tampil simpel, yang namun meskipun demikian, Lesti Kejora juga kerap melengkapi penampilannya dengan fashion item mewah. Dan salah satunya adalah tas mewah, di mana brand yang pernah ia gunakan ini hanya untuk melengkapi penampilan di dalam kesibukan karirnya. Seperti pada foto satu ini yang diunggah akun pribadinya pada Minggu tanggal 27 Agustus lalu. Saat itu, ia tampil simpel menggunakan kemeja dengan potongan yang tidak mencetak lekuk tubuhnya. Tentunya penampilan ini terlihat santun yang memadukan kemeja tersebut dengan rok sehingga menciptakan kesan yang elegan. Untuk hijabnya, ibu satu anak ini memilih hijab segi empat yang dibentuk lilit yang sudah menjadi ciri khasnya. Sedangkan alas kakinya Lesti memilih sandal dari Crocs berwarna putih yang nyaman digunakan. Beralih pada wajah cantiknya yang semakin memesona dengan riasan minimalis. Dan menariknya, pedangdut berusia 24 tahun ini melengkapi penampilannya dengan tas mewah berwarna hitam yang mewah. Yang namun ini bukan sembarang tas, menurut penelusuran Stylo Indonesia, tas yang ditenteng Lesti Kejora ini merupakan keluaran dari rumah mode Chanel. Tas tersebut diperkirakan adalah Chanel Black Quilted Caviar Small Double Flap Silver Hardware. Tak tanggung-tanggung, tas Chanel milik Lesti Kejora ini dibanderol dengan harga $11.000 atau setara dengan 167 juta rupiah. Inilah sekilas tentang Lesti untuk hari ini. Sampai jumpa di update selanjutnya dan salam Chat Entertainment.